Polri ini harus clean and clear, harus bebas dari narapidana, bebas dari mantan narapidana, nggak bisa. Itu diatur oleh peraturan pemerintah loh, bukan peraturan Kapolri. Peraturan pemerintah itu dari undang-undang dasar, undang-undang peraturan pemerintah, baru perpresnya di bawah. Peraturan pemerintah, ingat, PP nomor 1 2003 tentang pemberhentian. Jadi aturan, kalau aturan itu dipakai, itu adalah untuk memberhentikan, bukan untuk mempertahankan. Itu ya. Aja sudah keliru karena menjaga Polri dari ya. Itu tadi. Kita harus jaga bersama-sama supaya Kepolisian Republik Indonesia ini bebas dari mantan narapidana.